upacara peringatan hari ulang tahun Pramuka ke-63, Rabu 14 Agustus 2024, segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan pasukannya. Bantu, sugan, ayam, gelawi, buria, siap, gerak, istirahat, di tempat, gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Laksanakan. Siap, laksanakan. Pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Dirjen siapa? Thank you.
Upacara HUT Pramuka ke-63 dengan tema Pramuka Berjiwa Pancasila Menjaga NKRI. Kegiatan ini berlangsung dimotori oleh Gudep SMP Negeri 17 Kota Tangerang, yaitu Gerakan Pramuka SMP Negeri 17 Kota Tangerang. Meningkat cipta, mulai. Pembacaan Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan. Empat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan. Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Lima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar
1945 dan pembacaan Dasar Dharma Prangka. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pengubah bahwa sesungguhnya mereka itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka perjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa Republik Indonesia yang berdaulat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan sesuatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Pancasila dan menjaga NKRI. Tentu saja tema ini bukan hanya slogan semata, tapi harus kita amalkan dan kita laksanakan sebagaimana mestinya. Adik-adik Pramuka yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini Bapak ingin mengajak kalian semua untuk pertama selalu menjaga keadilan. Keadilan dalam hal ini tentu kalian harus berkata yang baik-baik saja. Nah, dalam hal ini tentunya sebagai siswa di SMP Negeri 17 harus selalu melakukan, harus berkata dengan baik dan sopan. Kalian harus juga selalu menghormati yang itu kakak guru, kakak yang dari kelas 8 ke kelas 9, dari kelas 7 ke kelas 8, dari kelas 7 ke kelas 9. Tentu saja yang lebih tua juga harus menyayangi yang lebih muda, ya. Kakak-kakak guru, kakak-kakak tata usaha, semua harus menyayangi, ya, pada adik-adik pramuka yang di SMP 17 ini. Adik-adik pramuka yang saya banggakan, kalian juga harus berkontribusi terhadap kemajuan negara. Salah satunya, pertama, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Tentu kalian, kalau saja di sekarang sudah remaja, ya, menginjak remaja, pramukanya juga penggalang, bukan siaga lagi. Tentu kalau biasanya mungkin waktu SD ya jarang mandi dan lain sebagainya, coba setelah SMP
ya. Setelah di SMP, jadi terutama kelas 7, cobalah mandi minimal 2 kali sehari. Jangan sampai guru atau kakak guru yang akan dekat kalian mencium, ya, aroma kalian, ya, tidak nyaman. Ya, misalkan kalian semua adik-adik pramuka coba menjaga diri dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Itu mandi dengan sabun, ya, berkeramas dan lain sebagainya. Minimal kali 2 kali. Kakak-kakak ada yang jarang mandi enggak ini? Siswa yang usia remaja, tentu mobilitas kalian, gerakan kalian, lari sana lari sini cepat keringat, sehingga kalau saja kalian tidak menjaga tubuh, ya, tidak menjaga kebersihan, tentu penyakit akan selalu datang. Di samping itu juga menjaga lingkungan. Lingkungan dari mana? Lingkungan dari lingkungan diri kamu. Tadi sudah mandi seminggu sekali, ya. Ya, kalau tidak seminggu sekali, ya 2 minggu sekali dan seterusnya. Adik-adik pramuka yang Bapak banggakan, ya. Terus menjaga lingkungan di sini. Pertama dari lingkungan kelas dulu, ya. Cobalah kalian sudah membiasakan diri membawa tumbler, alat minum, atau membawa lunchbox, ya, atau membawa alat makan. Tujuannya untuk apa? Untuk mengurangi sampah sekitar. Nah, bagaimana mengurangi sampah sekitar? Tentu saja, ya, ini bukan tanggung jawab kepala sekolah saja, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga sekolah, dari siswa, guru, ya, kakak guru, terus dari kantin, semuanya harus menjaga kebersihan lingkungan. Jangan sampai kalian betah melihat sampah yang ada di lingkungan kita, ya. Ini kontribusi kita terhadap lingkungan. Nah, kalau saja saya lihat di apa, rawa kucing itu sudah menggunung-gunung sampah. Kalau saja kita sampah tadi tidak kita olah, tidak kita pilah, tentu saja tidak akan lama mungkin Tangerang juga akan menjadi tempat sampah, ya. Untuk itu, coba kita semua, mari kita bersama-sama untuk bagaimana caranya mengurangi sampah. Kalau bisa menghilangkan sama sekali, tidak menyampah, ya. Karena apapun alasannya, sampah itu sangat mengganggu, ya. Tentunya kalau saja sampah itu sampah organik, ya, itu biasanya akan mengundang lalat, ya. Di samping itu juga kalian juga harus menjaga NKRI. Sering kamu dengar, ya, slogan NKRI harga mati. Kalian juga demikian, ya. Harus benar-benar menjaga negara kesatuan Indonesia ini, supaya karena NKRI ini negara kesatuan Republik Indonesia, tempat tinggal kita, di mana kita hidup, di mana kita berkontribusi, di mana kita melakukan aktivitas, tentu saja harus aman. Aman di sini bukan kalau penjajah mungkin dari luar negeri dan lain, itu sudah ketahuan. Tapi kalian juga harus menjaga, ya, bagaimana NKRI ini tetap tegak, ya, karena kalian akan menerima estafet dari kami-kami yang sudah, ya, sepuh barangkali, ya. Nanti ke depan negara ini bukan di tangan kami, akan kami serahkan kepada kalian semua. Kalian harus dapat menerima. Nah, kalau saja kalian di sini sebagai warga negara, sebagai warga pramuka, tidak dapat mengisi kemerdekaan, tidak dapat melakukan tugas kalian sebagai pelajar, tentu saja kami akan merasa prihatin di kemudian hari. Jangan-jangan di 2045 kalian tidak siap. Makanya kami harapkan kalian untuk siap untuk menjadi penerima estafet dari kami. Di samping itu juga, ya, kami di sini di SMP Negeri 17, apabila ada anak yang tidak mau dididik, ya, tidak mau dididik, kalau saja sudah diperingatkan sekali, dua kali, masih tetap juga tidak ada perubahan, terpaksa kami kembalikan kepada orang tua kalian, ya, dengan dikembalikan itu artinya kami sudah tidak sanggup lagi mendidik kalian. Kalau kami sudah tidak sanggup, tentunya kalian harus pindah dari sekolah ini, ya. Itu yang dapat Bapak sampaikan. Sekali lagi kami mohon NKRI harga mati, dan semoga NKRI masih tetap
sampai kiamat nanti. Amin. Amin. Tepuk pramuka. Wah. Kok gak kompak? Tepuk pramukanya seperti itu. Ya, coba sekali lagi tepuk pramuka. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.